Ayahnya tak tega melepas sang anak. Momen ayah kejar mobil anaknya yang pergi merantau ini bikin haru. Momen nyata cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Momen haru terekam ketika seorang ayah melepas anak perempuannya pergi merantau. Peristiwa ini diabadikan dalam video unggahan akun TikTok sang anak, akun @berlianyuan. Dalam video tampak kamera menyorot dari dalam mobil yang perlahan bergerak melaju. Di balik kaca mobil terlihat seorang ayah baju bercorak batik melambaikan ke putrinya yang menjadi salah satu penumpang mobil tersebut. Terlihat dalam video yang diunggah sang anak, dia berpamitan dengan bapak dan ibunya di rumah ketika sudah di dalam mobil. Kedua orang tuanya yang kompak mengenakan baju batik pun tampak melambaikan tangan ketika mobil yang ditumpangi putrinya perlahan melaju. Namun ketika mobil perlahan menjauh, sang ayah tiba-tiba berlari membuntuti ke arah mobil yang ditumpanginya. Melihat sang ayah yang tiba-tiba berlari mengejar mobil sang putrinya, tampak sang ibu juga berusaha untuk mengejar sang ayah dari kejauhan melihat sang ayah. Wanita itu pun meminta sopir untuk berhenti sebentar agar dirinya bisa berpamitan kembali dengan sang ayah. Ia pun membuka jendela mobil dan merekam jelas raut wajah sang ayah yang tersenyum terlihat berat melepas kepergian sang putrinya untuk merantau meninggalkan orang tua di kampung. Warganet pun ikut dibuat sedih dengan perpisahan antara orang tua dan putrinya dengan tanggapan komentar unggahan ramai dengan ucapan semangat untuk gadis dan ayahnya. Ayahku memang tidak pandai dalam menunjukkan kasih sayang lewat tindakan, tapi sumpah seumur hidupku aku tidak pernah merasakan kekurangan apapun. Meskipun kami sederhana, tapi semua kebutuhan ayahlah yang memenuhinya. Terima kasih ayah, sehat selalu. Tanggapan komentar salah satu akun.